Alhamdulillah. Oke. Ini bos, ini dolan-dolane siji arepe dolan riyoyo. Nah. Hari raya. Nah, untuk nomor 2-nya ingin bertanya, bos. Kesan-kesane ning Sumber Sewu kemarin itu gimana? Kesan ya sangat apa ya? Sangat sangat tak terduga lah, artinya enggak disangka bisa kesana, bisa hadir di Sumber Sewu sudah jadi kebanggaan bagi kita. Nah, tentunya bisa Jackson bareng bersama Son Kondang Jawa Timur ya. Son lain yang sudah pengalaman sudah biasa di sana. Berarti termasuk di sana ibarat masih junior. Iya, masih sangat junior. Masih sangat junior. Dan sangat minim pengalaman. Tapi setelah dari sana bagaimana tanggapannya setelah dari sana itu loh. Pokoknya kan pasti merasa sudah senang bisa bertemu dengan teman-teman semua. Yeah. Nah, terus untuk euforianya untuk Brewok Mania yang di sana itu gimana? Kira-kira menurut ya, Mas Bri? Di sana kan sangat ramai, Mas. Jadi di sana itu memang sangat antusias ya. Jadi mereka di Banyuwangi itu sangat penggemar Son. Kemarin kan juga lihat di sana, saya kan sempat ke sana juga. Iya. Nah, terus menurut gimana? Bisa cek Son, perasaannya bisa cek Son jam 3 pagi gimana? Ya memang kita sangat padat jadwalnya kemarin. Jadi sangat sangat ribet. Karena kita juga ada cek Son di luar lapangan, cek Son di internal. Ya. Kita cek sound di internal penyewa di 24 ya, terus kita ganti ke arena lapangan 16. Jadi bongkar ya. Iya, jadi sehabis kita cek sound 24 kita bongkar, otomatis juga nyeting lagi waktu yang... itu saya ikut di sawah waktu pagi ya. Jam 3 itu nyeting lagi 16 jam, kita cek sound subuh jam 3 jam 2 jam setengah 3 mas. Selesai hampir, sekitar hampir jam 4 atau selesainya? Selesainya sekitar hampir pagi. Jadi di sawah dengan 16 sab. 16 sab. Siangnya kita ke lapangan. Siangnya ke lapangan. Jadi kita nggak bisa, malam kedua itu kita nggak bisa ngumpul sama teman-teman. Berarti nggak bisa ketemu sama ngopi-ngopi, nggak bisa. Apalagi ngopi tidur pun juga enggak. Sangat melelahkan kemarin memang. Melelahkan. Tapi untuk tahun depan gimana kira-kira? Tahun depan kita masih mikir. Masih mikir juga nego-nego mungkin ya? Iya, karena kita juga sudah ada kontrak ke wilayah barat. Oh, seperti itu. Yang jauh, artinya yang sebelum kita ke Banyuwangi juga sudah ada jadwal ke sana. Oh, berarti jadwal yang tertunda tahun-tahun jadwal kemarin gitu ya? Menghabiskan jadwal yang tertunda dulu. Iya. Ya tahulah nanti kita lihat perkembangan. Dilihat dulu perkembangannya. Terus ini bos, ini yang jadi pertanyaan. Kemarin itu kan sempat disebut sound YouTube. Oh, sound konten ya. Kalau sound konten apa YouTube? Sama. Oh, sama sound YouTube. Nah, terus di sana kan memang battle ya. Nah, iya. Kenapa untuk Mas Bri kok memilih putar lagu Pargoy bukan lagu battle? Ya memang itu kan ciri khas dari Brewok. Jadi Brewok itu memang bukan son-son yang sangar lah. Jadi kita, karakter kita itu bukan son sangar, bukan battle lah. Buri. Ya ya, son yang bisa membuat penggemar itu merasa nyaman dan juga suka gitu aja. Suka. Jadi kalau kita battle ya kita gunakan lagu-lagu yang disukai penonton. Yang itu di acara battle atau di mana, kita tidak bisa meninggalkan ciri khas kita. Joget bareng. Iya, biar penonton juga nyaman, suka mendengarkan dan apa ya, artinya ya biar karakternya Brewok tetap ada.
ada, karakternya tetap ada. Untuk kemarin amunisi yang di bawah itu kan kalau yang saya lihat itu untuk powernya kan pakai yang paslab ya, ya. Yes. Dan NG20.000. Untuk speakernya itu atas bawah berarti full Betavo ya? Ya, untuk speaker kita pakai subnya full Betavo yang triple magnet, yang ya, triple magnet tipe tertinggi dari Betavo, yang berat banget itu. Satu kental. Jadi sama topnya juga sangat satu kental. Mungkin yang memakan waktu untuk setelah dibongkar itu karena beratnya ya, itu. Iya, berat itu. Jadi memang berat, cuman hasilnya juga bagus. Jadi hasilnya, jadi beratnya tidak membohongi hasil. Iya. Jadi hasilnya bagus, beratnya juga bagus. Agak bagus. Terus setelah pulang dari sana, Mas, apakah ada mungkin yang speaker putus atau powernya protek, gitu ada enggak? Kalau untuk speaker kita aman. Alhamdulillah aman ya. Untuk speaker kita masih speakernya masih sangat aman. Masih aman, sangat aman. Masih tahap ya, memang masih uji coba, saya belum terlalu berani untuk mengambil resiko sampai kebakar. Karena memang kalau biasanya barbar. Iya, karena memang batnya besar, jadi kita enggak sampai ke situ, enggak sampai arah ke situ. Karena batnya sangat besar. Powernya mungkin besar. Masih kurang mendukung, jadi semampunya power kita, Pak. Kekuatan full-fullan we. Karena buat semua perbedaan wattnya ya, ini. Karena memang ada perbedaan watt antara power dan speakernya. Tapi alhamdulillah bisa keluar maksimal. Iya, yang penting kita maksimalkan sesuai dengan kapasitasnya. Sesuai dengan yang diinginkan. Tapi untuk dari segi penyewa sendiri puas. Iya, penyewa sangat puas. Dan mereka juga senang sekali. Senang sekali dan puas. Terus ya gitu. Berarti intinya pokoknya kita nurut penyewa. Iya, intinya kita mengikuti penyewa karena kita juga, kita itu pihak rental ya harus ngikutin semua yang diminta oleh penyewa. Awakmu seneng, aku oke. Yang penting kowe seneng. Nah, yang penting kowe seneng. Kalau mungkin, nah, setelah ketemu dengan beberapa son-son di sana juga battle, itu tanggapannya untuk teman-teman son yang lain itu bagaimana, Bos? Mungkin? Ya, untuk semua son bagus. Semua son yang di sana itu tidak ada yang jelek. Jadi mereka yang di sana itu memang sudah dipilih oleh masyarakat bahwa mereka layak untuk ada di sana. Berarti yang di sana semua itu adalah sound ya, dan soundman berpengalaman hebat semua. Semuanya mereka bagus sama rata. Artinya ya sound itu suaranya ya memang seperti itu semua. Ya. Semua horek, semuanya ya bagus. Semuanya bisa maksimal. Jadi enggak ada yang kalah menang kalau di sana itu enggak ada. Berarti yang menentukan masyarakat. Cuman masyarakat yang mungkin menilai dari sisi banyak sisi. Banyak sisi. Mungkin banyak sisi dari mereka itu suka sama sound ini atau mungkin mereka suka dengan karakter ini. Jadi itu yang membuat mereka yang bisa memikirkan bahwa ini lebih baik dari sound ini. Tapi sebenarnya semuanya sama. Sebenarnya semuanya sama-sama horek. Hanya mungkin kesukaan masyarakat itu kan beda-beda. Iya. Jadi ada yang suka sound ini, ada yang suka ini. Jadi mereka bisa meluapkan isi hatinya bahwa mereka suka sound ini, alasannya seperti apa jika mereka yang tahu sendiri. Artinya ya semuanya sound hebat, Mas. Semuanya hebat dan semuanya horek. Malah punya saya mungkin, menurut saya malah kurang horek. Menurut saya. Nah, kalau suka dukanya selama di BWI kemarin? Suka dukanya ya memang yang pasti mental, Pak, kalau saya. Itu ya. Kalau saya memang mental karena memang saya pertama kali di sana dan euforianya sangat tinggi. Sangat luar biasa. Jadi saya kayak belum terbiasa. Istilahnya berarti demam panggung. Demam panggung. Saya tidak berani muncul di poso juga. Saya konsen pada sama Mehmet, kita berdua sama Mehmet. Yang satu pegang mixer, yang satu lihat power. Yang satu lihat
lihat depan. Oh, depan. Jadi gimana ini sekarang sudah sampai mana gitu ya? Saling kolaborasi. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman soundman lain atau teman-teman penggemar semua? Ya kalau pesan untuk penggemar sih nggak ada. Jadi yang penting saling mendukung dan tidak saling menjelekkan dan tetap apa ya, tetap mendukung sound-sound yang disukainya. Iya. Karena sejatinya semua soundman itu bersaudara semua. Bersaudara semua. Semua soundman kita saling kenal, kita bersaudara, kita juga sering ngopi bareng. Jadi enggak, untuk soundman kita enggak ada masalah. Kalau di Banyuwangi kan memang tradisi. Tradisi ya. Untuk bacotan memang saya lihat dari dulu kan memang bacotan dari Banyuwangi memang sudah jadi tradisi. Di tradisi di lapangan bacotan antar penyewa. Nah, ya. Jadi saya rasa itu tidak jelas. Jadi mereka memang sudah paham, penonton semua paham bahwa yang bacot itu bukan pemilik sound. Yang bacotan itu penyewa. Penyewa. Jadi mereka penyewa A dan penyewa B saling adu argumen, saling bacot. Biar suasana juga semakin ramai aja, biar ya, semakin asik aja. Dan tadi ya juga semoga tahun ini sudah bisa karnaval seperti biasa. Ya, memang harapan besar kita untuk tahun ini bisa berjalan lancar, bisa karnaval bareng, kita bisa sering ketemu sama teman-teman soundman. Karena memang acara yang paling saya sukai yaitu karnaval. Acara yang paling saya sukai karnaval. Nah ini bos, kira-kira lek nang omahku mbok gawane cobre apa panggah flanar kok. Sembarang, memang kita kan jualan ya seadanya, jualan. Pak. Kadang dobrenya laku ya mungkin pakai lain. Ya, enggak nganu kayak enggak gawe dinakot kayak. Dinakot masih ada. Jadi tergantung penyewa, penyewanya minta minta yang apa, so, kalau kita ada kita layani. Box legend. Box legendnya Priwok. Oke, terima kasih Mas Bre. Sukses selalu. Salam sound system Indonesia. Sukses.